Sampai harus lalu ya. Ya, aku yang mau. Ya, besok. Boleh. Ya. Pak. Enggak bu, udah sarapan? Kita langsung aja Pak Bas. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Bapak. Selamat datang dalam kunjungan kerja bersama Inspeksi Lapangan dan diskusi dengan penerima uang ganti kerugian lahan. Dan kami juga informasikan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta dengan rombongan Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Ibran Joko Besar, Bapak Budiatmono, Bapak Wahyu Wirawan beserta para rombongan pejabat daerah. Lewat mana? Untuk berdua menuju ke ruang safety induction. Lalu kita akan bersama-sama melakukan inspeksi ke jalan tol. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu rombongan untuk dapat berkenan memasuki ruang safety induction sebelum nanti. Kami ucapkan selamat datang di PT Adikarya Persero TBK di proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo seksi 1 paket 1.1 Solo Klaten STA 0 sampai dengan STA 22300. Saat ini alhamdulillah Bapak dan Ibu berada di kantor proyek PT Adikarya Persero TBK dan akan melakukan kunjungan di lapangan. Sebagai wujud komitmen manajemen pada penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka kami wajib memberikan informasi keselamatan selama berada di lingkungan proyek. Nanti selama berada di area proyek, kami menghimbau Bapak dan Ibu menggunakan alat pelindung diri, yaitu minimal memakai helm, kemudian rompi, juga bersepatu yang telah kami sediakan dan akan diserahkan oleh petugas. Pekerjaan kami saat pekerjaan timbunan tanah dan struktur dan rombongan akan menuju di bawah ke area interchange Kartosuro di mana terdapat lalu lalang dam truk dan alat berat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tertabrak, terserempet, serta terperosok. Untuk itu kami mohon berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang berada di lapangan. Sampaikan pada saat safety induction. Sekali lagi kepada Menteri Keuangan. Kalau yang ikut tolong terbatas saja, kalau yang nggak perlu deret-deret. Untuk teman-teman PU hanya itu Bina Marga dan BPJT, hanya itu. Makasih. Siap Pak Basuki. Menurut perintah dari Bapak Basuki dapat diterima. Jadi untuk yang mungkin belum dimention, kami mohon untuk tetap tinggal di lokasi acara dan kita menantikan kembali kehadiran dari Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan inspeksi jalan tol. Sekali lagi untuk rombongan yang melakukan inspeksi hanya dalam kapasitas terbatas, untuk itu Bapak Ibu yang lain mungkin yang belum dimention oleh Bapak Basuki mohon berkenan tetap berada di lokasi acara untuk kembali kita menantikan kehadiran dari rombongan yang telah selesai melaksanakan inspeksi jalan tol. Taruh di mobil, dikasihkan di mobil. Oh, dikasih jawab lebih baik. Berapa Pak?
Untuk itu dia yang tetap tinggal akan dipersilakan kembali dapat menempati kursi yang disediakan. Untuk anggota petugas untuk mengikuti rombongan dari pintu menjaga keselamatan dan juga melihat situasi pada saat disekapsi. Mas pasrah mas turun. Di sana lah. Udah. Ada lah sedia di mobil lah. Waduh, kondisi ya. Nah, untuk mau motor. Ya, pilih ini. Kita tambah dewas. Kita baik. Jadi toh? Oh iya. Masih lama lu.